kita cuci bersih, ini nanti untuk diparut ya. Ini labu siam yang sudah diserut, kemudian ditiriskan di tempat seperti ini, yang bolong-bolong ini biar tiris. Jadi labu siamnya itu airnya nanti tiris sendiri, jangan diperas ya, agar rasanya itu manis dan enak. Kalau diperas nanti rasanya hambar. Untuk bahan-bahan siomay, daging ayam yang digiling, jadi daging gilingnya sudah jadi gilingan 1 kilo, kemudian daging udang 1 kilo. Udangnya ini digiling kasar ya, atau bisa dicincang, dicincang aja, jadi ada tekstur udangnya. Ini nanti akan berasa lebih enak, tekstur udangnya masih ada, masih, jadi dicincang kasar aja, atau digiling kasar atau dicincang kasar. Kalau untuk ayamnya begini, bisa lembut bisa kasar sesuai selera. Jadi ayam 1 kilo, udang 1 kilo. Kemudian masukkan labu siam yang sudah diserut tadi dan sudah ditiriskan. Lalu masukkan bawang putih goreng. Jadi bawang putih goreng kemudian diulek jadinya seperti ini. Ini 50 gram bawang putih digoreng, diiris, digoreng, kemudian diulek lagi seperti ini. Kemudian masukkan bawang putih, ini yang dicincang kasar, boleh diulek juga, 50 gram. 50 gram bawang putih yang dicincang kasar atau diulek, atau 15 biji. Kalau nggak ada gram-gramannya, 15 biji itu 50 gram bawang putihnya, 15 siung. Kemudian masukkan daun prai yang pangkalnya aja, daun prai 2 lembar ini. Dua batang daun prai. Kemudian ini bawang bombay dicincang, 2 buah bawang bombay dicincang. Kemudian kaldu jamur merang, ini 1 sendok peres saja, 1 sendok peres kecil. Kemudian ini gula putih 1,5 sendok. Kemudian lada bubuknya 1 sendok dan garam 1 sendok. Kemudian masukkan minyak wijen. Jadi minyak wijen 5 sendok minyak wijen. Minyak wijen 5 sendok, kemudian bumbu cair, penyedap cair, ini saya pakai Maggi, penyedap cair, ini 3 sendok. Tiga sendok untuk penyedap cairnya. Maggi penyedap cair. Kemudian saus raja rasa. Ini saus raja rasa, ini yang kenari ya, yang produknya dari kenari, ini yang enak. Ini 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saus raja rasa ini banyak tiruannya, ini yang produk kenari, yang enak saya pakainya, yang botolnya Beling ya. Kemudian saus panda, saus tiram cap panda, ini 3 sendok ya. 3 sendok. Perkiraan aja 3 sendok. Ini saus tiram. Kalau sudah dimasukkan semua, bumbunya nanti kita ulenin.
aduk. Tapi ngaduknya pelan-pelan aja, jangan terlalu keras, nanti hasilnya akan keras. Kita ulangi. Setelah tercampur, masukkan telur, 3 biji telur, 3 butir telur, kita kocok lepas, kita aduk. Kita aduk. Tadi telur 3 butir ya dikocok lepas, kemudian masukkan tepung. Tepung kanji 250 gram tepung kanji. Baru kita aduk. Kita uleni tapi enggak terlalu kencang ya. Diaduk-aduk aja sampai rata. Agar hasil siomaynya lembut. Ini tadi kurang manis dikit, kita udah coba tambahin gula 1 sendok. Nah, jadi nanti sambil dicek rasa ya. Cek rasanya bisa diambil sedikit kemudian dicemplungin ke air panas. Nah, nanti kalau udah mateng sebentar aja dicek rasa, kurang garam, kurang atau kurang manis, rasakan sesuai selera, nanti bisa ditambahin sebelum dikukus. Adonannya ini sudah tercampur rata seperti ini teksturnya. Nah, ini udah siap untuk dicetak dan kita kukus ya. Untuk pelengkapnya ini ada kulit pangsit, nanti buat kulitnya. Kemudian kita bikin ada pare dan wortel. Wortelnya nanti diserut buat hiasan di depannya. Ada tahu putih, ada kol, daun kol, dan kita bikin pakai jamur ya. Jamur kuping ini yang diiris-iris, jamur kuping kering direbus dulu baru diiris-iris. Itu enak buat variasi aja. Apa aja boleh. Tadi siomaynya adonannya sisain sedikit, kemudian dicampur jamur kuping yang diiris-iris tadi, jadinya seperti ini juga enak juga. Ini rasanya kenyal gitu, teksturnya itu beda, bisa dicoba deh, ini recommended nih. Ini siomay yang sudah kita bentuk siap untuk kita kukus. Kita mulai ngukus siomaynya seperti ini. Jadi bawah panci itu dikasih daun kol atau sawi putih agar tidak lengket ya. Ini sudah jadi ya siomaynya, tampilannya seperti ini. Nah, kita bikin campur-campur, ada yang jamur, ada yang wortel, sesuai selera, menghiasnya sesuai selera. Dan ini enak, lembut dan kenyal. Nah, kita coba ambil dan dibelah ya. Lembut banget dalamnya. Lembut banget teksturnya. Nah, seperti ini. Lembut, kenyal, dan enak banget.